sini musik-musik Jawa, jadi kita ngerasa kayak lagi di Jawa, Jawa gitu. Jawa. Halo. Malam ini kita ada di daerah mana sih? Di daerah Tiongkok. Ini tempatnya di mana sih? Kita kasih tahu alamat jalannya ya. Yang pasti kita mau ke tempat makan. Yaitu kuliner yang ada di Jakarta tapi di Jawa. Dan itu banyak tempat kuliner. Iya, jadi banyak banget. Jadi kalian yang kemana-mana tetap di channel aku dan sama teman-teman aku. Karena kita bakal kasih tahu kalian dulu nanti makanannya gimana, terus harganya gimana, terus juga tempat foto-fotonya juga gimana. Oke guys, tetap ikutin terus ya, dan jangan lupa sebelum kalian lanjut ke videonya, like, comment, subscribe, dan share subscribe dulu ya. Guys, sekarang kita udah ada di NGS Warung Setia Butik. Nah, sekarang kita mau masuk nih bertiga, Maiwan sama Fitra. Ya, Fitra. Aku mungkin langsung aja ya, mau sama-sama sih, kita jadi basi. Oke, guys, langsung ikutin aja yuk. Cus, jalan. Aku ya. Udah, terus. Jadinya. Gorengan mungkin kita punya menduan, bawa daging, bawa sayur. Nggak mau. Nanti kalau kita tambah, bisa nggak? Bisa. Kita sementara ini dulu. Bisa. Ini dulu. Ini sih, kita mau ke sini. Di dalam ya, yang di luar aja. Yang di luar aja deh kayaknya. Dia segar. Mas, namanya siapa, Mas? Ya, Kak. Ini ada Fadul. Fadul, Mas Fadul. Ini bukanya dari jam berapa, Mas? Buka kita dari jam 10 pagi. Jam 10 pagi sampai ya, jam 11 sampai malam, jam 11 malam ya? Setiap hari kayak gitu? Setiap hari. Kecuali weekend. Weekend kita dari jam 9 pagi. Sampai jam 11 sampai juga? Sampai 11, ya. Nggak pernah tutup, dong? Nggak. Tutupnya masuk ke lebarannya. Mas, yang reseller itu nggak?
Jadi es janda kembang. Es janda kembang. Ini dia pakai alpukat, mutiara, terus pakai biru kembang. Es janda kembang. Alpukat, biru merah. Enggak dia. Mau dong lu? Ya. Terus? Selain es janda kembang apa? Ada lubang buaya. Dia lubang buaya terasi sama jeruk nipis. Selain itu? Lidah buaya, selain itu? Semar mesin, jus mangga, jus apel, sirup merah, sama perakan lemon. Kayaknya itu aja deh, es apa tadi? Lidah buaya. Bukan yang semar mesin. Oh, itu aja deh. Semar remes. Nah, itu sebagian guys menu-menu di sini yang best seller ya, Mas Bima ya. Ada di sini emang menunya emang unik. Bahasanya juga masih klasik Jawa, iya. Jadi ya bagus sih. Semar mesin. Dan temennya juga oke sih. Oke banget sih. Apalagi buat orang yang lagi mau ini nih apa sih yang romantis-romantis begitu. Apalagi lah nih, coba nih video nih. Love-love-nya gitu. Smooth. Untung kita kesini bertiga gak sama pacar. Kalau sama pacar kita gak mau pulang guys. Terus juga ada kursi goyang ya. Terus juga musiknya itu musiknya juga di sini musik Jawa. Jadi kita merasa kayak lagi di Jawa gitu. Terus dekorasinya juga bayangkan di sini emang kayak zaman dulu gitu ya, lawas-lawas. Terus, tapi kita belum tahu rasanya gimana. Nanti kita rekomend rasanya. Yang mana yang enak? Terus harganya juga belum tahu, nanti kita kasih tahu juga. Fit, kasih tahu dong itu menunya apa aja? Menu-menunya. You. Di sini ada es keroncong, terus ada es wewe gombel sayang tuh banyak banget, es manja, ya. Aduh, es gunduru, gunduru kayak setan semua. Nah ini aneka minuman dingin, kalau ini aneka susu, kalau ini jamu, dan ini kopi. Ada khusus wedang, jahe, dan lain-lain juga, dan ini khusus makanan-makanannya guys, namanya unik-unik loh. Akhirnya makanan yang kita pesan semuanya udah datang guys. Ini makanan pesanan kita bertiga ya. Apalagi minumannya juga ini kayaknya seger-seger banget ya. Apalagi bener. Kita belum pernah nyobain minuman yang kayaknya khas dari Jawa ya. Iya benar. Apalagi namanya juga aneh-aneh sih. Jadi kita belum pernah ngerasain minuman yang aneh kayak gini namanya gitu. Kalau ini namanya minuman es semar mesem. Semar mesem. Pasti bakalan senyum-senyum sendiri ya. Gak penting gak gila. Nah dan ini tadi aku pesennya es janda kembang dong. Isinya ini adalah pukat. Terus juga ada kelapa muda. Ada kayak apa sih ini? Mutiara ya? Iya, terus ya sama es batu sama dicampur santan itu sih kayaknya. Dan ini juga yang gak kalah enaknya, kita udah makanannya juga. Ini makanan tradisional banget. Tradisional banget. Kita ada sayur asem, seger banget. Terus di sini ada sate. Sate ati ya, sate ati ampela ya. Terus kita ada ayam bumbu manis. Terus ini tadi aku ayam setan guys. Itu punya Fitra tadi apa ya? Ayam siluman. Kayaknya kayak dia deh. Yang mau berubah menjadi siluman coba. Ini Fitra banget. Ini Fitra pesen apa tadi? Es ahli surga. Surga-surga itu. Ahli surga. Angin surga. Ahli surga. Ahli surga. Ini apa ya? Coba deh. Kayaknya
kayak di surga deh, karena kelapa-kelapa gitu ya. Ada kelapa sama kayak nangka. Sirsak deh kayaknya, sirsak. Terus juga dikasih kuah kayak dicampurin ini ya. Apa ya? Dicampur sirup. Sirup orange ya, kayaknya gitu. Kita belum coba sih, nanti kita pasti kasih tahu rasanya gimana. Dan kita ini mau coba satu persatu dari minuman makanannya. Ini apa kalau sudah emang benar-benar enak dan rekomend buat kita balik lagi di sini. Tetap ikutin kita, nanti kita rekomendin makanan-makanan yang sudah kita makan. Yang iya, yang sudah kita coba di sini yang rekomend apa gitu kan. Biar kalian juga, jadi kalau kesini udah tahu bayang-bayangannya apa sih yang enak, jadi udah tahu. Dan halo guys, ini saya mau cobain minuman ahli surga. Apakah benar ini seperti ahli surga benar nyata? Kita lihat isi-isinya ya. Isinya apa sih? Isinya ada sirsak. Terus ada kelapa muda sepertinya ya kan. Terus dicampur kayak sirup mangga gitu, orange mangga itu ya pokoknya ya. Cobain dulu. Coba rasain deh. Cobain ya. Lu gak bismillah. Aduh, jadi rasanya itu kayak ngegas gitu ya, dia strong kalau kata kita ya kan. Enak, seger di tenggorokan. Yang lagi haus-haus, kepanasan, cocok dah minum ini ya. Rekomen dah buat kalian semua. Cobain buahnya dong, enak gak? Rasanya tuh gimana? Kayak manis atau ada asinnya atau gimana? Ada kecut atau gimana sih? Rasanya manis asem. Manis asam. Manis asam ya. Jadi gak dikasih apa gitu. Itu rasa dari sirupnya atau apanya sih kok bisa dari asem? Buahnya asam juga. Oh, dari buahnya. Iya. Terus kalau sirupnya dia ngegas gitu. Ngegas dianya. Enak ngegas. Sih. Iya. Bukan kayak gas LPG ya sayang. Dia gas gitu. Kayak gitu dia rasanya ya. Iya. Yang apa sih ahli surga ya? Iya, nah, minuman guys, ahli surga. Ahli nih. Surga rasanya kayak gitu. Dia gak pelit buah-buahannya dong tuh. Penuh. Penuh, tuh, tuh. Jangan kalian itu ntar ya. Review tuh dong. Minuman. Minuman itu gimana? Ini namanya, minumannya lucu sih. Kalau saya bilang ini namanya minumannya semar mesem. Kalau ini saya coba dulu ya. Ini cocoknya sebenarnya buat cuaca yang panas terik ya, buat yang memang haus karena ini emang seger banget buat yang kita kepanasan. Tapi emang malam ini kan emang panas banget ya kayaknya. Banget. Jadi kebetulan cuman makanya lu pesen itu. Cuma dengan suasana yang seperti ini. Kayaknya cocoknya. Yang buat dinner makanya romantis gitu ya. Ini karena rasanya asem banget kan ini. Rasa apel tapi lebih ke asem banget kebanyakan kayak jeruknya. Asemnya lebih asem banyak ya daripada rasa ininya. Jadi cocoknya buat kayak panas-panas jadi segar banget. Iya sih kalau buat panas-panas ini cocok, rekomen. Tapi kalau malam-malam gini kayaknya ya, jangan pesen enggak. Yang ini deh ya. Terus tadi lu pesen apaan sih? Makan juga ya? Nah, ini saya pesen ayam bumbu manis. Saya cobain ya. Emang bener manis kayak saya atau enggak? Dan ini juga pas banget nasinya nasi uduk kita coba. Bismillah deh kalian ini. Gimana? Ini emang benar-benar manis ayamnya. Tadi judulnya apa sih nama ayamnya? Ayam bakar bumbu manis. Oh jadi emang manis ya. Emang manis terus bumbu manis kerasa banget gitu. Nasi uduknya ini kerasa banget, emang enak banget. Apalagi ditambah bawang goreng ini. Ini satu lagi yang gak kalah, kita coba sel asemnya. Sel asem gimana? Kalau menurut lu gimana? Ini sebenarnya sama sih sama sel asem. Yang lain? Kebanyakan. Sel asem itu kalau panjang masuk sebenarnya enak. Jadi ini sebenarnya enak, segar, cuman terlalu... Sel apa? Terlalu asam. Apa karena udah sisa-sisa karena kita udah terlalu malam ya? Tapi jadi ini lumayan itu... sih, ini masih hangat. Masih hangat, tapi sebenarnya enak. Enak. Cuman terlalu asam. Oke. Okay. Satenya kita coba nggak? Iya boleh. Boleh ya. Langsung aja. Aduh. Kayaknya langsung pakai tangan aja deh. Ini namanya sate hati ya. Sama seperti di pinggir jalan sih, cuman kan ya, ini restoran, jadi beda.
Iya. Kita pakai nasi. Dan ini kan di sini lebih khas Jawa gitu. Coba sih saat ini enak. Satenya enak. Jadi jangan lu habisin lah. Jadi kalau mau makan di sini, oke sih rekomend. Tapi soal harga kita belum tahu, nanti kita kasih tahu dengan budget berapa, apakah di sini mahal atau enggak? Iya. Apakah membuat ini namanya ayam setan. Ayam setan. Katanya ayam setan ini pedes banget, guys. Ya, aku nggak tahu karena kita belum pernah coba juga rasanya. Ini kita makan dulu ya. Gue kirim yang dua-dua dulu. Gue kirim kedua, satu dulu. Enak, pedes banget, meleleh jontor. Bumbunya itu kayak lebih banyak kemanginya gitu, guys. Tuh. Jadi lebih kerasa, sambelnya tuh lebih kerasa, bumbunya juga lebih kerasa ada kemanginya. Pedesan, tetap nasi. Kalau ini mau tahu ya, coba. Enak. Sekarang kita langsung makan aja, guys. Ayam kita belum dicoba. Karena perut kita udah lapar banget. Lapar banget. Tipitra review dulu dong ayamnya. Gimana? Halo guys, nih kita mau cobain ayam siluman. Apakah ini benar seperti siluman ayam? Seperti ini. Lihat sambelnya pedes banget nih kayaknya sepertinya. Buset dah ya. Nih. Rasanya gimana? Bumbunya tuh lebih kerasa apa? Pedes. Bumbunya meresap banget. Pedes. Sumpah, ini pedes banget. Pedes banget. Bumbunya lebih kerasa apa gitu? Semuanya menonjol. Tapi kayak ada kemangi-kemangi gitu ya. Oh, ada kemangi gitu ya. Tapi pedes banget ini, sumpah. Harus pakai nasi, guys. Bagi yang gak kuat pedes, jangan coba-coba ya. Keluar api kalian dari mulut kalian. Lu gak keluar api. Lu setan tuh di mulut. Tapi enak menagih loh. Butuh tenaga buat besok. Kita mau berangkat ke Australia. Yes, benar banget. Berapa lama sih lu di Australia? Tergantung papa gua. Gitu. Kan dia yang beli tiket. Jadi nunggu kalau dia kasih tiket udah pulang gitu ya. Jadi kebetulan gua udah besok berangkat juga ya dah. Ini kan sekalian ketemu kakak. Iya, reunian. Benar. Lama banget ya kita nggak ketemu. Akhirnya kita ngevlog bareng lagi. Yeah. Oke, kita makan dulu, guys. Dadah. Oke, guys, mungkin sampai sini kita dan pasti